Kami dari kelompok Padi akan menjelaskan tentang gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan kelompok saya, yaitu Hisham Habibi, Indra Bakti, Lima Soni, Yoga Putra, Iqbal Arif, dan saya Andika. Dan bahan-bahannya terdiri dari satu buah serinci dan satu buah karet. Kita akan merenggangkan selinkinya. Lalu kita ikatkan karet pada salah satu bagian selinki tengah-tengah. Memperlihatkan gelombang transversal akan bekerja. Sikap. Gelombang transversal akan bekerja yaitu arah getarnya juga lurus dengan arah rambatan. Nah, itu menyebabkan karetnya kalau arahnya tidak lurus dengan hijau. Kita akan melihat gelombang longitudinal. Yuk. Gelombang longitudinal yaitu arah getarnya searah dengan arah rambatan. Itu dapat kita lihat melalui proses gelombang longitudinal dari sekian dan terima kasih.